Halo guys, selamat datang di channel saya, Indis B2. Kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sharing tentang cara putuskan langganan 81818 kartu Telkomsel. Nah, jadi jika teman-teman punya langganan SMS dari 81818 ingin memutuskannya, beginilah caranya apabila dia diputuskan melalui SMS nggak mau. Padahal jelas-jelas kita punya langganannya dan pulsa kita selalu berkurang. Oke, langsung saja kita masuk menu panggilan. Kemudian kita ketikkan bintang 500 pagar. Kemudian kita panggil bintang 500 pagarnya. Nah, muncul seperti ini, kita pencet yang cek langganan, yaitu nomor 7. Itu dia nomor 7, kita pencet. Kemudian kirimkan nomor 7-nya. Masalah sambungan tidak valid. Nah, ini kita pencet OK. Kita ulangi bintang 500 pagar, kemudian panggil. Kita pencet yang cek langganan, yaitu nomor 7. Kemudian kirimkan. Anda memiliki layanan aktif. Nah, di sini kita pencet nomor 1. Kemudian kirimkan nomor 1. Apakah Anda ingin berhenti berlangganan? Kita pencet ya, yaitu nomor 1. Kirimkan nomor 1. Terima kasih sedang diproses. Nah, tunggu sampai ada SMS masuk. Kalau sudah ada SMS masuk, Anda telah berhenti. Tandanya kita sudah berhasil putuskan langganan 81818. Oke, begitulah caranya. Semoga bermanfaat. Dadah, guys.